Okay, geng, hari ni aku nak bawa korang pergi tempat ramai yang pertama, iaitu di Cap Lutong. So, kalau korang nak tahu ada apa dekat situ, korang tengok vlog ni sampai habis ya. Enjoy. Ini lagu yang aku cakap tu, dalam ni ada macam-macam patung keagamaan Buddha. So jom ikut aku, kita explore lagi ada apa dekat sini. Korang turun tangga tu, korang akan nampak satu taman dan ada patung-patung keagamaan Buddha juga. So jom kita tengok. Inilah patung-patung yang aku cakap tu. Patung-patung ni mempunyai kisah-kisah yang tersendiri dan mempunyai nama-nama yang tersendiri. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh datang ke Cap Lutong. Dekat sini juga ada tempat-tempat untuk bermain boat dekat sini. Kalau korang nak main, korang boleh datang ke Cap Lutong. So guys, kita dah sampai ke Batu Cave Temple dekat Tasik. So jom kita tengok ada apa dekat dalam ni. Batu Cave Temple ada juga patung keagamaan Buddha juga di sini. So kalau korang nak tahu lebih detail pasal Batu Cave Temple di Tasik ni, korang boleh datang ke sini ya guys. So kita sampai ke King Jilin. Dekat sini ada macam-macam jenis kebudayaan di King Jilin. So jom ikut aku, kita tengok ada apa dekat sini. Bagi aku tempat ni seronok sebab kita boleh pusing satu King Jilin dengan naik basikal secara percuma ya guys. So datang sini. Sekian, itu saja vlog daripada aku. So aku gerak dulu geng. Ciao.